cantiknya. Sini aku bahas tadi bakso. Iya iya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Ci Family. Dan bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Doa terbaik buat semua saudara onlineku dimanapun berada. Amin. Dan hari ini, siang ini sudah jam 10 di depan balkon teras atas saudara onlineku. Dan kalau gini tuh pemandangan gunungnya nggak kelihatan ya saudara onlineku. Dan mau kemana ini sudah siap-siap. Ikutin terus kegiatan kita hari ini sama Mbak Yanti family tentunya. Oke, dan berangkat. Tapi masih menunggu sih. Menunggu semua siap-siap. Oke, Elsa juga masih tidur. Kita intip Elsa tidur, saudara onlineku. Dan aku mau jawab pertanyaan, kenapa Vira, Dita kok gak ikut Mama Ci? Karena Mama Ci di sini bekerja ya, saudara onlineku. Jadi anak-anak ikut piye? Ora iso ngomong Elsa Alek wis kewalahan. Jadi Ayah Takim itu fokus di rumah. Ayah Takim itu bisa masak, cuci piring, cuci baju, semua itu bisa dihandle Ayah Takim, saudara onlineku. Dan aku semuanya itu izin suami. Makanya ya aku mau kerja sama Mbak Yanti di villa pas di Malang Mbak Yanti pulang. Oke. Jadi semua itu aku izin suami dulu, saudara onlineku. Jadi setiap Mbak Yanti pulang itu aku selalu sudah di booking Mbak Yanti. Pokoknya pas nggak hamil. Kalau hamil mungkin yo bismillah sih, aku cuma planning pengen punya satu lagi, saudara onlineku. Bismillah, tapi belum dikasih. Ya bismillah nanti Dita Vira biar besar dulu, karena aku sudah nggak KB apa-apa, saudara onlineku. Dan tetap semangat pokoknya, satset buat. Oke, dan kita intip Elsa lagi tidur. Sudah disiapkan bajunya Elsa, tapi Elsa masih tidur karena tadi malam begadang sampai jam 3 gara-gara Elsa nggak tidur, saudara onlineku. Oke, nunggu Elsa bangun. Cantiknya. Lihat-lihat siapa yang gak gemes sama si cantik Elsa. Tidur sayang. Masih pules saudara onlineku. Ini macai princessku arepe budal. Aku gak jadi ikut karena nunggu paketan. Ternyata ada yang mau paket daripada nanti. Soalnya butuh bukti tanda tangan ya saudara onlineku. Orang harus ada di rumah. Harus ada salah satu di rumah. Soalnya gitu. Penting. Paketannya penting. Bom. Lihat ini ya, Elsa cantik. Sudah cantik wes mandi. Ini tuh kalau dibilang shower gitu langsung cak-cak ya, Mbak. Yeah. Gak butuh banyu anget, banyu adem budal ya saya. Sembarang. Ya, let's go cantik. Sayang sih Mama. Sayang sih Mama Ci. Sayang. Waduh. Dilapi pola. Ora. Mama Ci gak ikut, tunggu rumah ya. Oke. Okay. See you. Dadah. Mama. Jauh-jauh sama. Ini. Oke, besok excited. Oke. Okay. Okay, let's go. Oke, okay, dadah Papa. Tidak lupa sebelum berangkat obat nyamuk, Papa standby. Nah, Erik semangat. Semangat. Nah, Alex semangat, sudah kenyang ya, Le ya? Semangat tok turu. Ngantuk apa? Sik jet lag. Iya. Excited, guys. Guys. Excited. Nah. Di blonyo sik. Nyamuk e. Piye? Rumah hantu. Oh, sukamu di rumah hantu ya?
Oh, aku juga suka, tapi kemarin capek sih kakiku. Aku kalau malam-malam gak berani ke rumah hantu. Nanti malam gak iso. Bikin kawar, kayak mama. Mama juga takut kalau apa? Bengi-bengi. Bengi-bengi, kalau ada rumah hantu. Kok ya Sri, ternomu ya Sri. Angel. Gak ikut ya teman-teman, soalnya ada paketan datang. Penting. Iya, penting lah, soalnya kan aku udah 2 hari lagi kan harus pulang ke Malang. Jadi seandainya Sri gak ada, terus paketan datang, suruh ngurus, males aku. Pulang ke Malang, ke Blitar. Blitar, iya, salah. Jadi harus ada yang di rumah. Pokoknya Mbak Astrid kuliah ya? Kuliah, masih ujian. Masih ujian. Semangat pokoknya, nyeneng nih anak. Sebenarnya penak turu lah ini udah yang horor kaos yang itu mau lihat binatang. Tadi lek gak jadi nangis ya, Mbak. Nangis ini enggak, aku males aslinya tadi itu. Mumpung di Malang. Mumpung di Malang ya, teman-teman ya. Sama nyenengin Mak E juga, sama Pak E sama Mbak Ti. Lek aku no rame lu beneran. Enak ning omah ya, Mami. Oh iya, gampang. Sip. Nah itu semua dikasih obat nyamuk sama papanya. Trauma ya. Trauma Elsa, jadi semua harus pakai obat nyamuk sama itu anti nyamuk kayak gelang kaki. Oke, biar berangkat dulu persiapan. Elsa kan di aras-arasan belas ya Mbak yo. Nah excited weh. Nah kayak mendung. Iya mendung hukum kok ra udan. Udan karek nyiup. Kira-kira udan ora ya? Ora lah. Sukanya guyon ambek mas-mas ini. Padahal Elsa tadi malam tuh tidur jam 3. Sini lek, sini lek. Sini. Ini. Nah. Dadah. Ayo jatuh semut. Semut dia itu takut sama semut, saudara. Nah, sini. Montor mundur. Terus. Nah, sudah mau berangkat, sudah. Hati-hati di jalan. Nah. Oke. Elsa iku boleh tambah makmi ya. Putune ya. Putune piye-piye ada nek darahe ndak. Awas. Kadang lali ya, Mbak. Soalnya lek nyetir biasanya sing makanya aku neng ngarep karena aku yang ngarai. Kadang lali. Lah bapak kan bujuk apa jenenge bapakku kan ora ngerti bahasane. Oh. Oke, wis hati-hati di jalan. Have fun. Happy holiday. Bahasane campur-campur. Ya, wes guyang-guyu iki. Iya no. Aku sampe tak resik-resik omah. Iya. Dadah, hati-hati. Kok gak jajan muli ya? Jajannya apa? Sembarang. Jambu klutuk ya? Iya, jambu klutuk. Jambu klutuk, oke. Okay. Sudah selesai, saudara onlineku sudah selesai bersih-bersih. Tadi waktu bersih-bersih aku gak video, biar satset. Terus bisa leha-leha kalau semua sudah bersih ya, saudara onlineku. Dan di luar hujan, nah terus piye iki. Mbak Yanti sama The Family jalan-jalan hujan di sini. Ini ruang tamu sudah cleaning, sudah bersih. Terus kita mundur menuju ruang TV, ruang televisi sudah bersih. Dan mundur-mundur, ini ruang makan. Tadi yang ikan nilainya tak taruh kompor. Ini sudah bersih juga. Terus ini juga, dan kamar Pak Mak. Nah, sudah bersih. Oke, aku balik dulu.
sudah rapi, maksudnya saudara onenku dan ini cas-casan laptop, iPad ding. Nah, kita menuju dapur. Cucian piring juga sudah bersih. Oke, dan kita ke atas saja. Renek koncone. Bismillah. Nah, kita ke atas, sudah bersih semuanya. Hujan tapi kok ungkep apa aku habis bersih-bersih ya saudara onenku, jadi ini ungkep. Nah, di sini aku kalau sholat tuh di sini. Ini kamar makmi juga sudah rapi, tak tutup. Kamar Mbak Tia aku nggak beresin. Tinggal kamarku ya, tinggal kamar sini belum aku beresin. Ini kemarin anak-anak renang, Erik Alek, jadi dijemur di sini. Kita lihat ke balkon, lihat hujan deras. Nah, kemarin nggak hujan dong, cuma gerimis-gerimis. Sekarang kok hujan deras ya, saudara onlineku. Oke. Dari tadi sendirian di rumah saudara onlineku di villa, ding, kok di rumah sama aja, ding. Dan Mbak Yanti belum pulang. Yang ditunggu datang ini tadi Pak kurir anterin paketan buat Mbak Yanti, nanti biar dibuka Mbak Yanti, nggak tahu itu apa. Dan alhamdulillah juga ada temennya. Tadi habis bersih-bersih, terus di rumah sendirian ngapain? Masakan sudah ada, tapi nasinya tadi yang habis. Karena alhamdulillah Mbak Astrid pulang kuliah, pulang ujian tadi langsung ke sini. Terus mau nyusul ya udan. Akhirnya ini di sebelahku sudah ada Mbak Astrid lagi belajar. Si hai. Hai. Oke, aku enggak mau ganggu karena embus yang digarap itu apa, enggak paham. Apa? Jurusan apa sama Mbak Astrid? ITT. Apa wi? Interactive Design and Technology. Interaktif, desain, dan teknologi. Nah, winter Mbak Astrid, so, jadi desainer, ya toh? Wih, amin. Amin. Dan jadi ada temennya di villa, jadi nggak sendirian. Untung ya aku berani. Mau live tapi piye nggak ada sing live. Kalau Mbak Yanti takut tuh mesti live ya saudara onenku. Tapi aku tadi wis niat tadi waktu bersih-bersih di bawah itu Ayah Takim telepon. Jadi Ayah Takim di Tavira itu telepon, mana nyapo sampean lagi bersih-bersih, mumpung Mbak Yanti keluar, jadi nanti pulang sudah bersih ya saudara onenku. Ini juga spray ini putih-putih, lek wong desa ngono wedi reget, takut kotor. Kalau kebanyakan hotel villa itu spray semuanya itu serba putih. Dan alhamdulillah Mbak Astrid sudah pulang dari tadi sebenarnya. Dan ini juga belum pulang Mbak Yanti dan sudah terang juga. Apa nama nih? Cuacanya. Sampai bingung dibantu Mbak Astrid. Tadi aku lihat story ini Mbak Yanti ku lucu. Nekat juga apa jalan-jalan pakai jas hujan kresek ya Mbak Astrid. Mungkin seru juga, tapi sayangnya pas ada barengan nih paketan datang nanti, soalnya penting, takutnya kan beberapa hari lagi Mbak Yanti pulang ke Blitar, nanti kalau nggak ada orang yang menerima paket itu terus dikembalikan, takutnya datang lagi lama karena kurang 2 hari kalau nggak salah, insya Allah ya sudah kembali ke Blitar. Jadi terpaksa aku jaga rumah. Bismillah, berani tak wani-wani no saudara onengku, tak berani-beranikan. Istau pokoknya wis bismillahirrahmanirrahim, kayaknya opo-opo. Pikirannya yang positif-positif aja, makanya aku gak berani kemarin masuk di rumah hantu, kenapa? Jadi gak ada bayangan. Piye deh, aku urung interview sampai ano. Dalamnya piye Mbak Astrid? Yo, gak tahu. Aku ki piye? Nunduk terus, gak lihat kanan kiri. Seandainya tadi malam, aku gak bengi. Seandainya tadi malam, seandainya tidak malam hari,
iku aku ikut saudara unenku karena di WBL itu aku masuk sama anak-anak, aku paling gede dewe, tapi kemarin posisi malam. Terus yo ngomong Elsa pisan, Mbak Yanti yo gak masuk, tapi aku masuk ora wis gak usah wis, daripada nanti malam gak iso turu. Oke lah, nanti kita sambung ngapain aja bersama Mbak Astrid. Oke. Dan Mbak Astrid masih ngurusi ujian belajar lah, jadi aku gak mau ganggu. Iki asine wis ganggu. Mama ciki debek ya. Oke, dan tetap semangat. Nah, hujan-hujan makan bakso ini di traktir Mbak Astrid. Oh iya, ini ulang tahun jadi di traktir. Kak mulai sing dolan iki. Wis tengah semua. Sekali kali. Ora mulai. Di sini apa Mbak Astrid? Bakso. Iya. Pentolnya 3. Pentolnya 3 somay. Waduh ta iki, Mang. Tahu ini. Ini enggak ada mengkok, jadinya ini tikae apa ndek iki, Mbak Astrid? Tumpeng. Nah, tak perjelas. Aku ambek ngejangan soalnya. Nah, ini apa iki? Gorengan. Terus ini tahu goreng. Tahu sama isian pentol. Pentol halusnya 2, pentol kasar 1. Somay sama mie kuning. Mie kuning. Iki pira Mbak Astrid saporsi? Dua tiga saudara online kuning ditar oleh rompors di Malang, tapi katanya Mbak Astrid kalau di Malang rata-rata segini itu online. Iki wes ongkir apa urung ini? Ongkirnya mau gratis kok. Oh, ongkirnya gratis. Nah, jadi gratis ongkir tapi per porsi 23. Ngejangan. Oh, pobat ini Mbak Astrid. Oke, kita review bakso ini Malang. Soalnya kita juga enggak. Oke, singkapan hari itu kita sudah makan. Enak TikTok ya Mbak Astrid ya. Nah, ini tadi habis hujan. Kok enggak ada apa namanya? Bakso liwat. Jadi ini Mbak Astrid, bakso ya Mama Ci. Oke. Akhirnya Mbak Astrid order. Jadi kita mamamu WA, si tak buka si buka kuah si. Jadi sampe nang amper. Pasti bak. Nanti saya lagi ni. Okay, sebentar ada WA, saya buka dulu. Ambil ini ngejangan, jangan ini umum. Okay, mari makan. Ini Mbak Astrid di soal ini memang aku ngentas jangan nih Mbak Astrid. Dan gimana rasanya? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya sebelum kita kasih saus. Ya, seger. Lumayan enak buat adem-adem. Oke, aku perjelas. Nah, aku perjelas ini. Kita incip pentol kasar. Kroso ya dagingnya. Dagingnya kroso. Kalau yang bundar keras. Enggak enak kecapnya Mbak Sid ya? Enggak ada. Sampai enggak kecapnya? Enggak. Oh, sampai sudah lani mana? Enggak pasti. Tergantung. Soalnya tadi kecap sing dikasih tetangga. Niat mau beli enggak ada. Terus buat apa tuh Mbak? Buat ngeseng kangkung. Wis ini tak kasih. Berapa Mbak? Aku ya gitu ya tak mesti nempel lah bosone anu. Terus lek bilang enggak usah. Ya sudah. Mesti dikasih secukupnya. Nah, ini cahasnya beda kayak cahas Blitar gitu. Bening apa? Kayak gelap. Nah.
beda rasa sausnya. Jadi ini aku cuma pakai sambal, tak kasih kecap aja. Oke, kita coba somenya. Dalamnya bakso yoan. Tahunya ya ya. Maksudnya dalamnya bakso itu dalamnya daging bakso. Kalau ndek Blitaran banyak kan dalamnya jelonan dia ya. Adonan lain bukan adonan baksonya. Laptop. Bulanan nih, iPad. Oke, selamat makan dan menikmati bakso kita. Kita yang menikmati, saudara onenku yang melihat. Oke, hidup. Ya. Tugas itu aja. Tugas datang. Ora ngerti sih kira mama ci mentol aja. Sepatunya dilepas ya, Cah? Ini sepatunya dilepas. Dilepas dulu. Sini. Cari mama ci, duduk-duduk. Pintar deh. Duduk. Sepatunya dilepas. Sepatunya dilepas dulu. Uduh. Pak Mak tidak ketinggalan iki senengane. Enak Pak Mak? Enak sekali. Erik enak sekali. Enak sekali. Kalau Alex sudah habis satu piring sop. Oke. Makan sop ceker. Alex enggak mau ini, Le. Mau bisa enggak saya iya. Iya. Guys. Taruh sini. Nah, wis omong ambek papae raro. No, wis warak. Full, 2 entong. 2 entong nasi. Ambo. Ngerti apa ora bojone sampean? Iki senengane yo ngono kat mang. Enak ya, Mbak? Nah, us, ora kecut tapi aku nilik emang. Enggak kecut. Oke. Seger. Adem-adem, seger. Iku Elsa anteng. Oke, aku mau encip ini. Oke, encip. Mau encip satu saja. Encip satu koyo opo rasane? Asine yo roti. Yo panjen roti ya, Mbak ya. Roti toppingnya jagung sama ayam. Tuna. Makanya aku baunya itu, aku kan kalau kucingku mesti tak kasih makan kucing. Makan kucing yang kayak kalengan itu kan baunya kayak ini. Kan biasanya rasanya ikan tuna apa ngono to, makan kucing. Ini pizza homemade kayaknya ini. Pizza homemade. Di daerah Malang. Daerah Malang buatan ini homemade ya, buatan rumah. Bismillah. Mas aku ya nek pindam. Lah telat desa iki wis ngene iki lho. Aku ki kare aku lho wis seprene urip nang ngopo nang luar negeri aja pizza ngono ki ra pratek seneng ora doyan, ora tau njupuk. Aku lek burger ya seneng nek pizza aku kalau pizza buatan dhewe ngene iki ya malah kan anek tause, anek mayones, keju, lagi kan dius buatan homemade, dius beda-beda ya saudara onenku.
Dan selamat makan, aku paling coba ini aja sudah. Pak Mak itu habis piro iku? 3 apa? Habis berapa? Berapa? 3 potong. Semua nanti. Habis semua. Semua. Tiga. Ini kedua. Kedua. Kedua juga. Kedua juga. Semua nanti ya. Oke, wis ben dintekne aku ngicipi sitok. Mbak Astrid lho ya gak mau. Enggak, Jon. Iki tadi cuwilane Mbak Yanti, aku cuwilane Mbak Yanti tadi. Oke, selamat makan malam. Nah, oke. Sama Elsa di kamar. Nah, ini tadi tuh minta nyet-nyet saudara onenku. Mbak Yanti di bawah, Astrid di bawah. Ya saya. Iya. Eh, masa? Iya. Enggak pernah di urut paling ya. Terus kakek tak dituti, dek bingung. Iya, sah. Iya. Nah, dia lihat kartun. Jadi tadi tak nyet-nyet soalnya seharian dia jalan-jalan. Tadi jalan-jalan, sah. Iya, sah. Habis beol. Elsa habis beol, sah. Nesa. Tak tarik. Apa? Iya nih. Tutut tutut ya saya. Udah gak bunyi saat tadi bunyi ya. Jadi aku berduaan sama Elsa, Mbak Di sudah ditutup pintunya, sudah tidur, Makmi Pandu sudah capek semua tidur, Pak Mak di bawah, terus Alek, Erik semua di bawah. Tadi aku juga di bawah. Terus Elsa minta ke atas, jadi aku ke atas, dia PW tak pijet-pijet. Enak, Sa? Oke lah, sampai sini dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah mengikuti keseharian Mama Ci bersama Mbak Yanti Family. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah-dadah. Sa, Sa, dadah dulu, Sa. Dadah saudara onenku. Sa. Dadah dulu, jom jauh. Dia gak mau fokus main lihat kartun. Oke, dan dadah. Masa? Kalau waktunya tidur nih, sudah makan, ini jam berapa nih? 10:30, ini tadi habis makan, terus tidur nih, lihat. Tuh, masih lihat Syahrukan. Sana ini ajak tidur ya, Sa. Nah, oke. Kalau waktunya tidur habis makan tidur ya, Sa. Mama aja sampai ngantuk. Oke, tidur. Dadah. Hei, sana lo. Yuk. Mami. Ini kalau mamimu ning ngono lo. Apa? Elsa. Elsa. Sini. Oke, selamat malam. Dadah, Sa. Dadah. Oke. Nah, Elsa belum ngantuk saudara onenku. Dadah, Sa. Dadah.